Salah satu wacana pemerintah daerah terkait penganggaran pemilu dan pilkada serentak yang akan dilaksanakan di tahun 2024, yaitu menjadikan multi-years atau dana cadangan. Hal ini dilakukan melihat penganggaran yang diajukan untuk kegiatan tersebut cukup besar. Disampaikan oleh Ketua Komisi ADPR di Kota Batu, Hajah Dewi Kartika, terkait dengan penganggaran yang diperlukan dalam proses pilkada dan pemilu 2024 nantinya harus sudah siap di tahun 2023, tepatnya di awal tahun 2023. Selain itu dijelaskan oleh Ketua Komisi A bahwa selanjutnya akan dilanjutkan di tahun 2024, tepatnya pada saat pelaksanaan pilkada dan pemilu serentak. Karena nantinya anggaran pilkada itu harus sudah ready di tahun 2023, awal 2023, kemudian nanti dilanjut 2024 pada saat pelaksanaan pilkada. Sebelumnya terkait dengan pemilu dan pilkada serentak yang rencananya akan dilaksanakan di tahun 2024, Bawaslu Kota Batu telah melakukan rapat kerja bersama dengan Komisi ADPRD Kota Batu terkait dengan penganggaran kegiatan pesta demokrasi tersebut. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan.